Ganti password ya? Halo semuanya, kita live lagi buat ngelanjutin gambar kita yang kemarin ya. Selamat datang di online drawing workshop bersama Snowman. Kita tunggu teman-teman yang nanti mau join juga ya, ditunggu. Sama kalau mau ikutan langsung bisa siapin lanjutan gambar kalian yang kemarin, atau tulis aja 6-10 angkanya. Hayo. Halo Om Yusuf. Anaknya siapa namanya, lupa. Keren-keren banget gambarnya kemarin. Yuanifa, halo, selalu ready ya.
Keren, keren. Buat yang punya ide, kita berarti hari ini 4 angka ya. 7, 8, 9, 10. Kemarin kita gambar di 1 jadi pizza, 2 jadi unggas, 3 jadi apa ini? Koala naik pohon lah. 4 gambar rumah. 5 gambar naga dan 6 gambar roket. Yang punya ide, angka 7 jadi apa? Komen aja ya. Juhairi ya, halo. Kita mau lanjutin gambar kemarin yang angka. Nah, silakan ditulis 7, 8, 9, 10. Nanti kita mau lanjutin. Kalau yang punya ide angka 7 jadi apa, coba ya diketik idenya. Ntar kita coba gambarin buat kamu. Angka 7 jadi pohon. Pohon. Bentar, coba. Kita coba ya. Kemarin kita pakai ini ya, kalau nggak salah. Ini produk barunya Snowman sih. Ini refillable whiteboard. Sebenarnya ini digunain buat papan tulis putih. Ini produk barunya, yang biasanya kan putih panjang gitu ya. Nah, ini bisa diisi ulang nih. Ini di belakangnya isi ulangnya nih. Sebenarnya sih bukan buat kertas ya, tapi lumayan juga buat blok-blok gede. Gua agak susah ngelihat handphonenya nih, jadi harus Noval, halo. Kita mau lanjutin gambar huruf, gambar angkanya. Oke, kita coba ya. 7 tadi sarannya dibikin pohon. Pohon gimana caranya angka 7 ya? Misalnya
jadi pot bisa begini kan, ini bisa jadi pot keluar bunga. Tapi kalau pohon kayaknya buat jadi batang ya, tapi nggak bisa full satu pohon, atau bisa langsung ke bawah ininya. Kita mau jadiin pot aja ya, pot keluar bunga. Jadi coba kita tarik garis ke sini, kita jadiin pot, dari potnya keluar bunga. Ada daunnya, batangnya sambil tembus tuh, biarin dia. Oke, aneh sih ya, tapi lumayan lah. Ini kita bisa kasih, mungkin di potnya kan suka ada rumput-rumput kering gitu. Oke, kita jadiin bunga aja, pot bunga. Coba dulu ya. CMD Digital Media, halo. Kita lagi belajar lanjutin minggu kemarin gambar, mengembangkan gambar dari angka. Kemarin kita sampai angka 6, kita lanjut ke 7. Tadi ada yang saran angka 7-nya jadi pohon, tapi kita mau jadiin pot bunga aja karena pohon terlalu ribet kayaknya ya. Silakan dicoba dulu ya. Mau digambar pohon boleh, mau bunga kayak gini juga boleh. Habis ini kita mau warnain pot bunganya dan bunganya juga. Jadi siapin marker kalian, marker berwarna kalian. Hari ini gue pakai sebenarnya khusus anak-anak ya, Snowman 200 watercolor. Sebenarnya ini khusus buat anak-anak, tapi seru juga sih. Lagi mau cobain sesuatu yang baru karena gue jarang pakai ini. Oke, sekarang kita mau warnain bunga. Standarnya kuning aja ya, tapi bebas sih kalau kalian mau bunganya warna-warni. Gua warna kuning aja yang basic. Kalau mau mulai gradasi nanti dulu ya, karena kita biarin dulu kering. Karena ini Snowman watercolor berbahan dasar air, jadi water ya. Jadi kalau mau dibikin gradasi, biarin agak lama dulu, biar nanti dia nggak menyebar gitu warnanya. Kita sambil nunggu warna kuningnya ini selesai kering, kita warnain daunnya dulu. Warna hijau aja. Ini gue coba sisain warna putih, nanti kita bikin gradasi di situ dengan warna lainnya.
potnya warna merah aja kali ya, seru. Tapi di potnya itu kita kasih kayak salur-salur aja ya. Ini kita sisain warna putih. Jadi kita bikin misalnya gini. Kita sisain warna-warna putih ini, nanti kita sisain biar nanti nggak terlalu plain berwarna merah semua ya. Jadi ada warna putihnya biar biar nggak terlalu plain berwarna merah semua. Oke, kita zoom aja biar kelihatan. Wih, agak ribet nih, space-nya masih kecil. Bentar ya. Oke. Sebentar. Udah ya, kelihatan ya. Space mejanya masih kecil, belum. Soalnya di studio yang satunya meja yang gede itu wifi-nya belum aktif. Jadi kita masih pakai di sekitaran rumah. Oke, silakan diwarnain dulu ya. Nanti abis ini kita coba gradasiin. Udah kelihatan belum? Kelihatan dong ya. Kan udah di zoom. Ini nih gambar kita. Angka 7-nya jadi pot bunga. Oke, sekarang kita ambil orange buat bikin gradasinya. Aku mencoba di dalam kuningnya. Kita kasih lingkaran di dalam kuningnya. Di tengahnya boleh. Bagian bunganya coba kita kasih biru kali ya. Agak aneh nggak kalau biru? Coba dulu ya. Tidak begitu aneh sih.
Di bagian putih-putih ini boleh kita kasih kuning atau warna lain, tapi sedikit aja. Mungkin di ini gue coba di bagian bawahnya aja, biar agak beda. Di merahnya kalau pakai orange dia berubah nggak ya, coba ya. Di merah ini coba kita pakai orange, dia berubah nggak warnanya? Agak berubah dikit menjadi lebih tua ya, biar ada perbedaan aja. Awas jangan sampai kena putihnya. Mungkin di bagian tengah juga. Okay. Silakan dicoba dulu. Pegostan apa itu? Pegostarno. Halo, Mr. Gogos, halo. Oke, setelah udah semua, coba kita kasih detailing buat daunnya. Tulang-tulang daunnya boleh ya ditambahin. Kalian kalau salah bikinnya juga nggak apa-apa, gue juga salah ini. Jadi nggak usah takut ya. Kita bisa atasin gitu. Misalnya kasih efek gitu, biar kesalahan kita nggak begitu kelihatan. Oke, mungkin di merahnya itu kita bisa kasih titik-titik. Hanya untuk biar berisi aja. Mungkin ditambahin bercak merah di bunganya boleh ya. Dikit aja. Oke, berarti bunga kita udah selesai. Ferdi Rahmadi, halo. Kita lagi gambar angka 7 nih jadi bunga. Nih, coba gue tulis di sini ya, angka 7. Tadi di sini angka 7-nya ya. Kita ubah jadi bunga di dalam pot. Septi, halo. Silakan dicoba ya. Kalau udah selesai, di komen aja. Nanti kita lanjut di angka 8. Buat teman-teman yang mau ikutan kelas, nanti gue buka di 2021 kelasnya di Sesamuk, nama Instagramnya. Bisa kalian klik aja di bio gue, ada di Sesamuk. Terus nanti gue juga ngeluarin produk untuk
anak-anak bermain dan belajar di art itu di Awani Aku. Nah, itu juga bisa kalian follow juga Instagramnya ya, ada di bio juga. Nanti di situ di Awani Aku, gue coba ada produk-produk yang bisa kalian beli untuk belajar sama bermain art, tapi khusus anak-anak ya. Kemungkinan umurnya itu bisa dari 4, 3 sampai 6, terus 7 sampai 14 tahunan lah range umurnya ya. Oke guys, kita lanjut ke angka 8. Ntar gue pindahin dulu. Iya, aduh, karena sempit space-nya. Kira-kira angka 8 tuh bisa jadi apa ya? Coba yang punya ide silakan diketik aja di kolom komen. Angka 8 bisa jadi gambar apa ya kalau kita kembangin? Nanti idenya gue coba aplikasiin di angka 8-nya. Ikan. Angka 8 jadi ikan. Tapi ini ekornya gitu. Aneh dong, ikan ekornya begini. Apa ini jadi ke Menarik sih gambar ikan. Coba ya di gue coba pikirin dulu gimana biar bisa jadi ikan. Ikan ini bisa kepala, ini ekor, tapi ekornya bulat. Mungkin nanti ditambahin ikannya ikan lucu kali ya. Coba yuk, menarik kayaknya ikan. Ikan ikannya warna pink. Mungkin kalau ikan di sini mata kan ya. Ini mata. Ini ekornya kok jadinya gendut ya? Bentar. Berarti ini ikan gendut, ikan mas koki gendut gitu ya. Berarti di sini kita bikin ada sirip. Oke, bisa di sini ada sirip atas gitu. Di sini sirip bawah. Dan di sini kayak strip-strip siripnya. Kita kasih mulut, kita belah buat kepalanya, kita kasih sisik di sini. Ini dia ikan kita. Ntar kita warnain. Kelihatan berbentuk ikan gak sih? Zoom dulu ya. Itu dia. Seperti beneran ikan apa? Apa ikan yang aneh? Kita tulis di sini angka 8-nya ya, biar perbandingan. Dicoba dulu ya gambar ikannya.
Ini animasi yang kemarin gue buat dari gambar nih, udah jadi video di YouTube. Lucu juga ya, dari awan. Awan awan sedang hujan. Jadi ini cuman gambar gambar ada 4 sampai 5 gambar dijadiin satu jadi video. Lucu nih, kalian bisa bikin dari gambar kalian sendiri. Mungkin kita bisa belajar nanti next ya. Karena ini bukan buat pemula. Cuma pemula juga bisa ngelakuin. Coba dulu gambar ikannya, nah abis ini kita warnain ya. Oke, sekarang kita mau warnain gambar ikannya. Kita warnain warna pinky. Sebenarnya mau merah ya, tapi nomor angka 7-nya tadi udah merah. Jadi kalau merah lagi kayaknya terlalu berdekatan, aneh aja. Kita warnain dari sisiknya, tapi kita ambil bagian dalamnya aja. Supaya nggak terlalu full warna pink. Nanti kita bisa coba kasih gradasi untuk warna putihnya warna apa gitu ya. Oke, tinggal bersirupnya juga. Oke, di bagian sini bisa kita kasih blushing mata. Terus di sini kita kasih sirip. Bagian mulutnya juga boleh. Lanjut kita kasih warna kuning buat si putihnya ini ya. Oke. Pejantan, Vito, apa kabar? Kita lagi gambar dari angka 8. Ini
ada yang tadi ada yang komen suruh jadiin ikan, kita coba gambar ikan. Tapi ini ikannya bukan ikan cupang toh. Ikan emas gendut kali ya. Oke, di bagian matanya gue mau coba kasih warna matanya biru. Coba dulu ya teman-teman, jadiin gambar dong dari angka 8 kan sama bulatnya tuh. Gambar gue apaan? Cupang. Ini si Vito main cupang mulu. Gak ada cupang bulat gini toh. Cupang tuh kurus-kurus. Ini ikan mas koki kali ya. Habis ini kita dicoba dulu warna pewarnaannya. Habis ini kita kasih detailing ya biar lebih dapet gambarnya. Kita kasih detail-detail aja. Badan gue yang bulat ya, bisa sih toh kalau jadi orang ya kan, tinggal kasih mata, ini perutnya jadi badan si Vito. Gara-gara pandemi di rumah aja makan mulu jadi gendut. Tapi idenya bagus juga, bisa juga tuh guys kalau kalian bisa jadi orang gitu ya. Jadi orang sih tinggal kasih mata, kasih mulut, tangan, kaki. Ini perutnya. Kita cek dulu sekarang jam berapa. Udah jam 8.41. Cepet banget ya. Oke, kita percepat. Sekarang kita kasih detail untuk sisik atasnya. Aku pakai snowman 01 karena dia lebih kecil ya. Kita kasih sirip atas. Di sini kita kasih, kemarin kita belajar cross hatching. Coba di sini. Di bagian tengahnya bisa kita kasih guratan aja. Tapi di bagian sipingnya aja. Kasih di matanya, mulutnya bisa kita kasih biar lebih hidup, sirip sini juga, sirip bawah boleh, sirip belakang. Mungkin sebenarnya udah selesai, tapi biar lebih seru mungkin kita kasih kayak bubble-bubble airnya di sini ya. Kita kasih bubble air biar seru. Mungkin nembus. Bulat-bulat aja, tapi tengahnya agak dikasih putih-putih. Oke. Ika Amalia, halo. Kita lagi gambar angka 8, jadi ikan mas koki.
silakan dicoba dulu ya teman-teman. Habis ini kita langsung ke angka 9. Angka 9 itu bisa jadi apa ya? Oke, kita geser dulu. Kita mau ngelanjutin di angka 9. Ini dia angkanya. Op. Agak ribet ya, sorry. Ini dia angka 9, itu dia. Kira-kira angka 9 jadi apa ya? Ketik aja yang punya ide. Kita langsung jadiin karena waktu kita sudah bergulir. Cepet banget waktu guys. 9 jadi apa? Coba ya diketik. Gambar bunga angka 9. Vito, anak lu tuh suka gambar gak sih? Follow awan aku tuh. Nih kayak gini si awan. Ada di bio gua. Itu buat nanti buat belajar anak-anak. Kata Om Vito, angka 9 disuruh jadi bunga. Let's go guys. Gue tahu ini pasti ini tengah bunga. Terus ini jadi kelopaknya kan toh. Coba ya. Gitu kan. Terus kita lanjut sini. Bener gak tuh toh? Semoga bener ya. Oh seharusnya tuh begini bunganya ya. Gak apa-apa lah udah terlanjur. Seharusnya tuh bisa ngikutin garis pertama ini. Jadi bagus tuh. Gitu ya. Tapi kita udah terlanjur bikin kayak gini ya udah gak apa-apa. Kasih daunnya aja deh kayak tadi ya, cuma bikin daunnya agak lancip di sekarang biar beda aja. Aneh juga kayak gini sih. Coba gue zoom out. Itu dia gambar bunga anehnya. Gak apa-apa ya. Oke, kita lanjut warnain. Kita warnain merah aja dengan permainan putih. Kalau putih kan udah ada dari kertasnya, jadi kita warnain aja langsung di bagian sini. Coba gini ya. Nah, ini kita coba-coba aja. Kalian bisa warnain warna apa aja. Tapi gue coba bikin warnanya seperti ini.
Oke, dicoba di semua kelopaknya. Ini berarti percobaan nih warnanya. Karena gue juga nggak tahu hasilnya kayak gimana. Oke. Satu kelopak lagi. Waktu kalau lagi gambar itu nggak kerasa ya, cepet banget. Tengahnya boleh ya. Oke, dicoba ya. Oke, lanjut ke daunnya. Kecuali kalian main main dengan pensil warna, kalian bisa bebas warnain full ya, karena pensil warna tuh bisa di blok langsung di atas marker. Si merah kita mau gabungin sama kuning, tapi kita warnain kuning di bagian luarnya aja, coba ya. Jadi ada tiga warna di dalam kelopak. Warna luar dan warna dalam. Jadi ada kuning, merah, sama putih. Kalau lebih seru juga sih warna merah dalamnya itu kita lebih gelapin lagi ya. Coba kita kasih orange biar beda warnanya. Tapi nggak terlalu kerasa banget bedanya ya, tapi lumayan. Thank you.
Nah, itu ya. Nggak begitu kelihatan sih warna dalamnya. Itu lumayan. Di daunnya kita coba kasih ungu, coba ya. Kita kasih ungu di luar daunnya. Tapi ungu bakalan sama-sama gelap sih. Coba seharusnya hijau tua tapi di dalam ya. Berarti kita coba kasih hijau tua aja di dalam gambar daunnya ini. Kalau kalian nggak punya hijau tua, bisa kalian blok hitam aja. Habis ini kita detailing. Seru juga sih kalau di belakangnya ini kuning lagi, nggak usah putih, karena kalau putih terlalu plain banget ya. Tapi kalian bebas ya, kasih warnanya warna apa aja. Oke, kita kasih detailing. Detailnya sih karena ini udah terlalu banyak, mungkin kita kasih titik-titik aja ya. Coba kita kasih pakai hijau biru di merah ini, mungkin agak-agak sama jadi kayak warna hitam sih ya. Jadi kalau kalian mau pakai warna hitam silakan. Bapak. Itu ya. Bisa juga kalian kasih di sini, kita main cross hatching lagi biar kayak ada apa? Ada efek hidupnya. Efek 3D gitu ya. Oke, berarti bunga kita udah selesai dari angka 9. Coba geser dulu ke sini. Kita tulis angka 9-nya di sini. Silahkan dicoba ya. Nanti habis ini kita lanjut ke gambar terakhir di angka 10. Coba kalian pikir angka 10 bisa jadi apa ya? Kira-kira angka 10 bisa jadi apa? Coba kalian ketik aja. Ambil kita lihat ini udah jam berapa. Oh, seharusnya 2 menit lagi kita harus sudah selesai. Tapi nggak apa-apa deh, kita agak lama dikit buat nyelesain gambar hari ini. Di angka 10 nanti kira-kira jadi apa ya angka 10? Oke, kita geser ke angka 10 ya guys. Sebentar. Mana dia angka 10-nya? Itu dia. Kelihatan.
Kira-kira angka 10 ini kita bisa jadiin gambar apa ya? Coba komen kalau yang tahu angka 10 bisa jadi gambar apa. Nanti gue coba aplikasiin. 10, 1, dan 0 ini bisa jadi gambar apa? Silakan komen. Sepertinya pada bingung ya, atau masih belum selesai gambarnya. Angka 10 bisa jadi uang, ini jadi kayak tengahnya uang, atau bisa juga jadi mobil, jadi ini rodanya. Kita coba mobil, bener kan? Kata novel tuh mobil. Oke, kita coba jadiin gambar mobil ya. Berarti gue geser dulu ke kiri karena nanti rodanya harus ada dua. Oke, pertama berarti kita harus bikin roda satunya lagi di sini. Nah, berarti jadi 100 ya. Lalu karena ini terlalu ke bawah dan satunya ke bawah banget, seharusnya satunya di sini nih. Nggak apa-apa ya, coba aja dulu teratasin gini. Mungkin lebih ke traktor ya, kalau enggak mobil monster truck. Dan ini kita ambil aja, nggak apa-apa. Itu ya, kita tempel aja deh. Kita jadi mobil, kayak mobil truk buat salju aja ya, pengangkut salju. Nah, jadi ntar kalau ada salju di sini bisa didorong, pendorong salju lah, mobil pendorong salju. Oke, kita kasih bannya tuh. Terus berarti di sini ada jendelanya ya. Dan belakangnya kaca belakang. Mungkin di sini juga ada kayak belakangnya gitu. Ini pendorong saljunya kita bikin garis-garis gini aja. Oke, kelihatan semua nggak? Gue zoom out ya. Om Mulyadi, halo. Gambar om, bukan ngintip-ngintip di pagar. Itu dia gambar mobil salju. Sekarang kita mau warnain ya, karena waktunya sudah habis. Ban tuh biasa hitam, tapi kita kasih blushy-blushy gini nih. Biasanya kan ban tuh suka ada yang mengkilat-mengkilatnya ya. Tujuannya sih biar ada efeknya, sama nggak ngabisin warna hitam kalian. Gitu. Kita kasih gitu dulu. Ini aja warna hitamnya kayaknya udah mau habis nih. Baru kita blok. Tuh udah habis kan? Kita ganti 520 aja. Oke.
Kita warnain juga ban belakangnya. Nah, jadi bannya tuh ada sinar-sinarnya, terasa seperti bannya gerak. Kayak bannya tuh lagi jalan gitu ya. Kita warnain mobilnya warna biru kali ya. Kita mau coba kasih beberapa warna aja. Coba di sini biru. Kalian bebas ya, nanti warnainnya apa aja, boleh ngikutin ini atau boleh dengan warna kalian. Karena ini buat fun aja ya. Jendela tuh biru, tapi biasanya ada mengkilat-mengkilatnya, jadi kita bikin garis-garis gini dulu di jendelanya. Jadi ada mengkilat putihnya, nggak semuanya tuh biru. Baru kita warnain ya. Oke. Terus kita bikin di sini. Biasanya kan warnanya tuh ada orange. Wah, ada anak kecil nangis tuh. Oke. Oke, terus di saljunya kita kasih juga orange, tapi di bagian sininya aja. Ingat warnanya bebas apa aja ya. Ini juga gue sedang mengejar waktu karena waktu kita udah habis. Di bagian atas boleh dikasih merah deh. Jadi biar banyak warnanya aja. Fullin aja ya semuanya merah, atau kita nanti di sini kasih kayak biasanya kan di truk-truk gitu suka ada tulisan-tulisannya ya, itu kita sisain aja warna putih buat biar apa membedakan warnanya aja biar nggak terlalu plain merah semua. Oke, terus di bagian sini biru biar nggak terlalu plain. Plain itu maksudnya datar ya, jadi nggak terlalu datar, kita warnain biru aja. Oke, di sini ada kuningnya, tengah sini boleh kuning. Lampu kuning. Oke. Tinggal kita kasih detailing.
detail-detail gitu ya. Misal buat lampu. Sini ada cross hatching. Jadi detailing ini gunanya biar kita tidak nggak terlalu plain. Yang di sini ada biasanya ada pintunya. Oke. Oh, lampu belakangnya belum nih kuningin. Berarti gambar mobil kita sudah selesai. Kayak Metro Mini jadinya ya. Oke, gimana gambar kalian udah selesai belum? Bentar gue cabut dulu dari ininya, bracketnya. Oke. Nah, ini dia. Ini gambar dari angka 10, kita tulis dulu 10-nya di sini. 1 dan 0. Itu ya. Itu dia gambar mobil. Sebenarnya sih mau pengen bikin mobil pendorong salju gitu, tapi kayak Metro Mini jadinya ya. Oke. Jadi tadi kita udah bikin angka 7 jadi bunga, angka 8 jadi ikan, angka 9 jadi bunga lagi. Oh, yang ini bunga di dalam pot ya. Ini bunga, tapi mirip kayak sosis. Dan ini gambar mobil. Bang, sini. Ini bunga. Angka 7 jadi bunga. Di dalam pot. Angka 8 jadi ikan di dalam air. Angka 9 jadi apaan ini? Enggak tahu. Apa ini? Angka 9 bunga. Angka 10 jadi mobil. Mobil apa ini? Ini depannya ada giniannya nih. Mobil apa? Bulldozer, betul. Oke ya teman-teman, berarti gitu aja. Nanti bisa kalian lihat videonya di Insta IGTV jadinya ya. Selama 2 hari dan hari Senin mungkin bisa dipindah, gue pindahin ke YouTube di Acul SW Studio. Kalian bisa lihat di YouTube. Yang udah selesai boleh di tag atau di post, terus di tagin ke Acul SW. Jadi, oh ya, buat minggu depan kita seru-seruan pakai benang. Pakai benang. Nah, nanti kita kalian siapin benang sama kalau bisa marker yang ada watercolornya seperti ini, atau brush pen. Brush pen seperti ini, atau kalian juga bisa pakai akrilik atau watercolor. Pen apa watercolor ya. Nanti kita tapi sediain benangnya, jangan lupa. Besok kita bikin gambar pakai benang. Gambar bunga pakai benang ya. Oke. Okay. Thank you Snowman, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya minggu depan. Dadah.